dan akhirnya gue sekarang main MOBA. Gue bener-bener dibilang gak pernah sih, pernah ya waktu zamannya World of Warcraft yang Frozen Throne baru pertama kali keluar. Nah itu gue suka main itu. Terakhir kali ya itu main itu. Kesini-kesininya gue gak pernah main MOBA, soalnya gue gak bisa main MOBA. Soalnya kalau game yang berhubungan sama PvP, sama MOBA, itu gue parah banget. Gue bener-bener parah. Dan ya ini langsung tutorial. Langsung tutorial ini. Di sini ada untuk jalan-jalannya. Tapi kalau ini, kalau MOBA ini mungkin lumayan gampang. Mungkin ya, lumayan gampang ngendaliin sekarakternya. Karena ini kayak action RPG, tombol-tombolnya. Dan kita jalan juga kayak action RPG banget ini. Oke, okay. Buy gear and go to the battle. Di sini berarti buy gear, ini ketutupan muka gua, tapi ini pedang ya. Cuman gitu doang. Mana equipnya? Gak bisa ngilih equip ini. Oke, okay. Dan sekarang gua jalan. Nama gua di sini Neko Zero dan gua langsung pakai karakter cewek ya. Ha, ini tipe rank. Oh shit, man, kenapa mulai dengan tipe rank? Oh, ini si skillnya bisa nambah atau nambah manual ya? Kita bisa nambah skill kalau ada tanda tambahnya di sini. Holy shit, tadi area ini gede banget. Oh, kalau ditekan gini, okay. You have enough gold, buy another piece of gear. Gold gue mana ini ya? Ketutupan kamera gold gue ini. Kayaknya mendingan gue pindahin dulu kameranya. Nah, mungkin di bawah ini cocok ya. Gak terlalu ngeganggu si gold ini. Dan ini pingnya kecil banget, 33 ini pingnya ya. Oke, gue tambah gold juga. Nah, sekarang gue maju ke depan. Oh, bentar-bentar. Ada ini ada settingannya ya. Shadow on, karakter frame maksudnya. Ini high damage on, graphic high. Beda ya. Oh, bagus juga ini grafiknya. Wow. Oke. Okay. Oh, itu ada musuh. Kalau gua ngeklik langsung, dia langsung otomatis ngarah musuhnya kah? Dan gua ini dapat skill baru lagi. Ini masih tutorial dan ha, oh, keren juga ya. Oke. Okay. Mana ini? Gua harus terus-terusan ke depan ya. Holy shit. Oh, come on. Kalau gua klik terus gimana nih? Ah, enggak ya. Enggak. Oh, kalau gua enggak klik terus ini dia nyerang otomatis. Gua bisa beli ini lagi ya. Oke. Okay. Mungkin gua udah ngerti sedikit ini. gua arah sini. Oh my god. Oke, gua tambah skillnya lagi. Wow. Cepet banget. Tap screen to continue. Oke, gue pengen cepet-cepet lawan orang ini. Continue dan yap, gue menang di tutorial. Get new hero, Layla. Oke, oh itu hero gue ya. Hero pertama gue itu. Proses to advance tutorial, tap anywhere to continue. Kayaknya beda deh sama di arena mobile. MOBA ini. Oh ini 5 lawan 5 ini. Mungkin masih sama komputer ini. Soalnya masih tutorial. You have enough gold to buy new hero. Oke, okay, di sini ada shop. Tap here to spend gold. Eudora. Buy. Bentar-bentar, gue bisa milih ini ya. Oh, ini Hayabusa. 30% off. Use battle point 9.000. Ini 32.000. Buset, 32.000. Ini cuma 2.000. Ini 6.500. Kayaknya gue mendingan beli yang 6.500 aja deh. Atau beli yang 2.000 dulu gitu. Yang murah-murah dulu aja kali ya. Kayaknya gue beli yang murah dulu. Use battle point. Biar si battle pointnya dikumpulin buat beli yang hero lebih bagus lagi ya. Oke, okay. Di sini ada skin. Skin ntar aja. Dan di sini ada prep apa ini? Physical emblem set level 1. You can choose set emblem to go into battle with and get certain attribute boots. Oh my god. Oh, oke, okay. Ada gear juga di sini. Kita bisa milih gear juga ini. Burst damage. Ini hero listnya, hero list siapa ini?
okay, kita balik ke home. Dan sekarang kita mess up. Okay, nggak ada lagi ya. Ini ada bag. Masih empty. Okay, kita langsung match up aja. Match up now. Match up mode. Oh, ini kayaknya langsung lawan orang ya. Ini kayaknya lawan orang ini. Oh iya, ini ada negaranya nih. Oh my god, gue pasti kalah ini. Oh, oke. Okay. Kenapa hero di sini banyak banget? Dan gue pakai ini lagi aja. Gue suka skill terakhirnya ini. Oke. Okay. Oh, ini lawan orang bener nih. Ini nama-namanya nggak normal ini. I need marksman. Oh, oke. Okay. Gue sekarang gugup ini. Gue udah oke. Okay. Agustian Gunawan, pastinya ini orang Indonesia kali. Well, come on. Okay. Sudah checklist semua. Oke. Okay. Gua beneran ini pasti gua kalah terus nih. Oh shit man. Tegang banget ini. Berarti ini pertama kali gua main MOBA lawan player lain di Android. Dan buat sekian tahun juga ya ini. Gua main MOBA lagi. Oke. Okay. Aha, gua harus ini. Yang tentunya gua skill yang pertama dulu buat ngebalik musuhnya. Ini retribution, what the hell, apa ini retribution? Gak ada tadi di tutorialnya. Oh, gua kemana ini? Gua kemana? Kayaknya gua ke bawah aja deh. Gua ke bawah ya. Gua sendirian ini di bawah. Oh my god. Oh my god, gua sendirian ini di bawah. Come on. Oh shit man, serem juga ini ya. Ada yang ke bawah juga nggak ini? Hello? Nggak ada yang ke bawah mereka? Oh, kayaknya mereka juga nggak ada yang ke bawah deh musuh-musuhnya. Oh, well. Mereka nge-push. Oh, itu dua orang ada di tengah ya. Dua lawan dua itu di tengah. Weh, gue udah dapet gold lagi. Gue bisa naikin skill yang kedua. Gue bisa hancurin dengan tenang kah ini? Gue bisa hancurin dengan tenangkah ini? Oke. Gak ada orang di sini. First blood. Oh my god. Kenapa gue mau cut? Ini gue kena damage tower gitu atau damage player lain? What the hell? Damage tower ini gak sebesar pas tadi tutorial lawan NPC ya. Oke, sekarang gue harus hati-hati kalau lawan tower. Dan sebelah sini ada hero. Oh, gue sekarang. Oh, dia balik lagi kayaknya ya. Oh, dia mulai nyerang tower ini. Dan ada yang farming di situ. Come on. Come on. Come on, come on, come on. Come on. Oh shit man. Oh my god. Oke, gue matiin orang itu. Oke, gue matiin orang pertama kalinya. Oh shit. Gue mau ngebantu yang lagi farming itu. Dia lagi di bokong kayaknya. Oke. Okay. Hello. Hello. Hello bebe. Boom. Oke, okay, gue ngebunuh dua. Oh shit. Oke, okay, seru juga ini game. Oh my god. Gue kuat gak lawan monster ini. Kayaknya kuat ya. Oh shit man, gue tegang banget ini. Kalau PvP beneran gue tegang banget ini. Oh, gue udah yang level 5 dan gue bisa naikin attack speed sekarang. Dan no. Gue mau ke bawah aja ini. Gue mau ke bawah. Oh, what the hell? Apa ini? Apa itu? Kenapa ada monster raksasa di situ? Oh, shit, man. Gue harus regen dulu. Bahaya banget ini. Come on. Oke. Okay. Shit. Oh my god, gue matiin orang lagi. Persan tadi gue lihat hero di sini deh. Oke, oke, serem banget ini. Ah ya, ini ada hero di sini. Untung gue kabur ke belakang ya. Oh shit man. Oh. Mungkin kalau ini ada tutorial, tadi tuh ada tutorial 2 ya, ada 2 kali tutorialnya lawan NPC. Mungkin bakal gue skip.
Come on. Oh shit man, gue rampage. Gue rampage. Oh my god, gue tadi gak komen soalnya terlalu tegang ya. Oh skill yang ini keren banget ini. Langsung arah ke musuhnya ya. Dan ini jagoan banget ini, si tipe spear ini. Dan gue sekarang rada was-was kalau langsung ke tower ini. Beneran. Bisa-bisa gue langsung mokat ini. Come on. Gue gak akan ngedeket tower dulu sampai si anak buahnya pada nyamperin towernya. Oh yuk, gue udah dapat movement speed, cast slain, dan ada hero yang datang lagi ke sini. Oh my god. Oh oke. Okay. Oh. Terus. Oh, hampir mokat ini. Oh shit man. Oh my god. Oke. Okay. Maaf kalau misalnya komen gue nggak bener ini, soalnya terlalu fokus pas lawan si musuhnya tadi. Oke, okay, dan ini 11-7, kelihatannya kita bakal menang. Kelihatannya. Cuman masalahnya nggak ada ini belum ada tower yang hancur ya. Belum ada tower pertama yang hancur. Oh, gue lawan ini lagi. Oh, hello. Hello, kita ketemu lagi ini. Oh, boom. Oh, keren. Asik banget ini pakai hero ini. Oke. Okay. Oh, magic resistant gua nambahin sekarang, dan saatnya sekarang harus hancurin si tower. Come on. Gua bunuh si ini dulu. Oke. Okay. Terus kita hancurin tower. Hancurkah? Yes. Akhirnya ini tower pertama hancur yang sebelah bawah ini. Dan sekarang kita lawan kroco-kroconya. Berani-beraninya dia. Oke, okay, kemana dia? Oh, darah gua segini lagi nih. Oh shit man, kenapa ini mereka muncul dua? Oh my god. Tapi gua ngebunuh. Gua ngebunuh satu ini. Dan ya kalau ini sih mobanya ya gampang ya, soalnya kayak action RPG, jadi lumayan terbiasa lah ya dengan si klak-klik ininya. Gak kayak Dota. Nah kalau gua main Dota itu amit-amit banget. Itu pasti bakal malu-maluin banget. Oh my god. Kemana ini tim gua ini? Oh my god, kenapa mereka langsung nyerang sini? Holy shit man. Holy shit. Wow, parah. Come on, bagus, gue ngebrutal ini. Gue ngebrutal banget ini. Oke, okay, kebunuh dong. Oke, okay. Ngeklik. Bagus, bener lagi. Oh, shit man. Gue ngebunuh berapa itu? Oh my god. Oke, okay. Terus maju. Dan gue sekarang resurrection dulu. Regen. Gue regen. Oh my god, itu nggak kelihatan ya. Kenapa ada hero itu di sini? Oke, okay. Sekarang gue samperin. Gue samperin. Membunuhkah gue itu? Dan akhirnya gue bisa kabur juga. Oh ini movement speednya nambah juga ya? Sampai mutrat ini. Si movement speednya nambah juga ini pakai yang ultimate ini ya. Oh my god, gue serijan ini cepat. Oke. Kemana? Dan itu ada satu. Cuman satu itu. Come on. Oh shit man, gue kalah damage ini. Dan gue menang. Gue menang ini. Dan sekarang kita ke bawah. Dan kayaknya kalau ke bawah gue bakal mati ini. Oke, okay, gue putuskan buat ke balik aja ya. Come on, satu lagi ke sini. Ah ini gue lawan monster bukan lawan hero nya. Itu hampir sama warnanya merah. Buset, malu-maluin banget. Siapa yang ngebunuh ini? Tipe rank ya. Oh my god, dia. Gue yang ngebunuh. Come on. Oh shit man. Gak fair ini. Oke, okay. Gak fair banget ini. Gua dirempuk sama dua orang.
Wow, gue ini ngerekamnya udah setengah jam lebih, hampir 40 menit. Kalau disatuin sama yang dua tutorial tadi. Kalau tutorial mungkin gue bakal nampilin satu aja ya, satu tutorial. Bentar, kenapa tower gue sekarang tinggal dua? Gue nggak nyadar loh ini. Gue ngeliat ini tower gue tinggal dua biji nih. Kayaknya tim gue bakal kalah deh. Gara-gara fokus membunuh hero-nya gitu. Oh my god, itu kesalahan paling besar ya. Ini teamwork-nya, ya gue juga sama sih. Fokusnya ke hero. Beneran. Oke. Oh, disini ada hero kah? Kita fokus hancurin tower-towernya. Oh, ada yang mau ngebokong ini. Oke, gue tambahin attack speed. Dan gue di stun tadi. Shit, man. Hey, gue menang ini. Oke. Gue siap sekarang. Dan gue naikin ke skill yang paling akhir. Gue bantu mereka di sini. Bagus. Come on. Oh shit man, gue di disable. Oke. Oh, gak ada hero lagi kah? Oke, kita lewat sini aja. Hello, ketemu gak nih? Ketemu gak nih? Oke, killing spear. Dan ada hero yang muncul dari kiri atas. Sekarang gue mau ke kiri atas dulu ini. Soalnya gak ada yang kesini ya. Alright. Alright. Come on, come on, come on, come on. Oh, come on. Shit, man. Attack speed gue ini tinggi banget. Oh my god, dia kabur. Tapi tenang aja. Oh shit man, salah. Wah, kasihan banget sumpah. Wah, bener kasihan banget sumpah. Tim gue ini gak ada yang mau niat ngancurin tower gitu. Dan sekarang si hero-nya udah ada yang masuk ke tengah. Oh my god. Oh, mana? Dia ngilang ini. Tadi pesan ada yang ke tengah deh. Oke, physical gue tambahin. Dan di bawah ada hero lagi. Ada dua orang itu. Oh shit man, mereka nggak ada niat buat ngebunuh dua orang ini. What the hell? Come on. What the hell? Kenapa gue ngarah ke situ? Oh. Perasaan ini hero sering banget gue bunuh ya. Wey, gue menang. Dan yah, kenapa ini? Ini kayaknya bakal lama banget deh. Ini kayaknya bakal lama banget. Kayaknya ini tim gue gak ada niat buat ngancurin tower utamanya gitu. Ada apakah dengan mereka? Oh my god. Come on. Oke, gue bunuh sekarang. Oke. Mantap. Kayaknya bukan gue yang ngebunuh deh. Dan oh, gue di disable itu. Oh shit man. Dan kayaknya kita bakal kalah. Oh, ini si towernya udah ngurangin ya. Tinggal 3 biji lagi. Oke, sekarang gue mau lewat bawah. Udah ini gue mau lewat bawah, mau hancurin tower yang ini. Semoga bisa. Tapi kalau tim gue ada niat buat nge-push lewat tengah, kayaknya bakal menang deh. Soalnya ini di tengah udah gak ada ininya, udah gak ada towernya. Oke, gue sekarang ngebantu yang di tengah ya. Oke. Come on. Dan dia ngilang. Boom. Dan dia mati. Mana tadi? Hero yang di tengah kemana itu? Ngilang dia. Kenapa jadi gue sendiri di sini? Hero slime. Oh, ini. Oh, dia ngapain ya? Come on, come on, come on. Ini gua ngelituin tower sendiri. Oh shit man. Oh my god, ini towernya sedikit lagi nih. Towernya sedikit lagi. Oh, kenapa gua hidup lagi ini? Dan menang. Oh shit man. Ini MOBA pertama kalinya gua di mobile. Dan selama beberapa tahun ya, gua udah lama banget ini gak main MOBA. Dan oh shit man, seru banget. Mungkin ini
menarik karena menarik buat gue ya, menarik buat gue karena si kontrol karakternya sama dengan action RPG, dan gue MVP ini, gue MVP, kontrolnya sama action RPG, jadi ya gue udah lumayan terbiasa, jadi nggak kayak Dota ya. Dan wah ini game seru banget. Tadi kayaknya banyak yang AFK deh. Gue sekarang mau nge-climb ini dan gue dapat vital point 100. Oke, jadi inilah. Namanya apa lagi? Gue lupa ya ini ya. Mobile Legend. Oh my god, gue lupa ini namanya. Jadi ini game MOBA di Android. Kita lawan 5 lawan 5 ya. Di sini fiturnya bisa ada emblem. Terus juga ada ability ini bisa di-unlock. Oh bisa ternyata. Maksudnya unlock level 6. Gua level berapa emang sekarang? Di sini ada ability, retribution, execute. Di sini ability-abilitynya gua belum ngerti itu apa, dan ini ada gear-nya. Gear-nya gua juga belum ngerti ini apaan ini gear-nya. Terus di sini ada hero. Kita bisa summon pakai diamond atau pakai battle point ya. Namanya battle point, di sini banyak banget. Ada tank, fighter, assassin, mage, marksman, support. Oh, wow. Wow, dan sini ada bake. Terus di sini ada shop. Di shop tentunya ini bisa pakai duit asli mungkin si hero-heronya. Ini kita bisa beli hero pakai battle point atau diamond atau bisa beli skinnya biar lebih keren. Tapi kayaknya nggak penting-penting banget. Mendingan ngumpulin hero dulu ya. Kalau misalnya punya diamond daripada beli skin ini. Kalau ini fragment, oh kita bisa ngumpulin hero fragment buat ngedapetin hero pastinya. Di sini ada sale. Mungkin ini barang-barang diskon kali ya. Oke, jadi inilah Mobile Legend Bang Bang. Kalau kalian suka dengan videonya, silakan like. Kalau kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.